الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبهومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشوراللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nah, seperti mana kita janji pada minggu lepas bahwasanya kita pada malam ini itu kita nak baca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallamSebagai kita ambil peringatan dan kita kenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana apabila kita mengucap, lalu mengucap tu ada dua keratan. Ya, kita mengucap pertama, keratan yang pertama ialah asyhadu an la ilaha illallah. Kita wajib kena Allah. Maka yang duanya wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.Nah, ialah kita wajib kena Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan seorang saat ni tu banyak yang kena kata Nabi aku Muhammad saja. Nah, Nabi ku Muhammad. Tapi bawa kita tanya hal lain sikit lagi ni Muhammad ni lah. Siapa kau lagi?Nama ayah dia gapo, nama ibu dia gapo, cikgu dia nama apa, sahabat dia nama gapo, dia terbuat gapo gatik, apa gatik pun ingat daripada hidup dia, banyak kata tak erti. Kebanyak kata tu tak erti. Bukailah nak ayat kata, gapo ni, orang kawasan kita saja juga tak erti. Kebanyak kata tak erti.Tadi hak budak dok ngaji di tarikah saat ni tu dia dapat dia kata waktu tu ramalah kita erti. Nah, tak erti, tak kenal Nabi saat ni tu Muhammad tu sallallahu alaihi wasallam tu siapa. Jadi insya-Allah taala cuba kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ni tu setara mana kah dia. Kita nak kenal dia. Nah,sebagai dia tu sebagai kekasih kita yang mana apabila kita kasih dia Allah SWT kasih kita. Nah, apabila kita kasih kepada Nabi Allah SWT kasih kepada kita dan apabila kita tak kasih kepada Nabi Allah SWT benci juga kepada kita. Tu sebab tu segala perbuatan Nabi membawa Allah SWT kasih kepada kita.Segala kita buat hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat maka Allah SWT kasih kepada kita dengan sebab kita buat kerana kita kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua rasul Allah Subhanahu wa taala pasti kena beriman.Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil daripada Nabi Adam, Nabi Adam mula-mula bapa manusia saat ni nya. Alaihi salam. Dia saat ni nya, mari lepas pada tu beratus-ratus nabi, ribu-ribu nabi dan rasul. Mau mari nya dia.Jadi, bahawa siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat ini dikenakan nabi, dikenakan diri dia bila?
มาเลอิสรอเมาเลอิสรอมิรอญนบีดิกนาดีดีอตกับ ada semua para ambiya pada nabi semua pada malaikat tu mana tu semua mereka tu tu tunggu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah patu sehingga nabi Isa pun nak turun insyaallah tak lama ni nak turun bunuh dajjal ni nah ada juga dia turun dengan berimej dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tu cerak berkah nabi atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk dakwah ke hidup dia tu dia berimej 100% kepada Nabi Nabi Musa. Nah, dia berimej 100% kepada Nabi Musa sebagai Nabi Musa tu rasul dan bawa syariah, bawa undang-undang di masa tu kitab dia nya Al-Injil. Nah, tu. Jadi apabila Nabi Musa tu pada akhir ini Nabi Musa tu beriman dengan itu beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terakhir dan undang-undang yang terakhir, syariat yang terakhir hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa. Sebab itulah para rasul dulu-dulu. Nah, para anbiya dulu, semuanya dia mari tu ya royak di dalam ya royak kepada kaum dia kata pada suatu hari akan timunya seorang nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa ke dalam kitab Injil pun tak ada. Dalam kitab Taurat pun tak ada, dalam kitab Zabur pun tak ada. Nah, sehingga nak kata semua rasul-rasul saat ni tu nah bui kesel kata akan lahir seorang nama, seorang nabinya yang terakhir nama dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Zakir Naik seorang pendakwah terkenal sekarang ni nah beratus ribu yang masuk Islam dengan dia. Jadi dalam kitab yang kata dalam kitab-kitab Hindu hak agama ni deh dan dalam kitab-kitab buat Farsi buat Iran sekarang buat Farsi saat itu dan dalam kitab Taurat dan Injil hak dulu dan hak baru banyak daripada cerita-cerita tentang hak kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sini nak ayat kata hebat tu. Nah, ada ada. Jamai duduk rasul dulu-dulu saat itu bui tahu kepada pengikut-pengikut dia bahawasanya Nabi Muhammad saat itu akan timur pada suatu hari. Nah, tu. Jadi di sini nah tu baik natijah nak kata kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dalam buku-buku dulu tu diroyak dah. Royak dah gambar dia kata Nabi saat ni ni akan lahir ada alamat dia lepas tu dia akan lahir daripada dua ibu bapa daripada kabilah Quraisy. Tu dan dia tu dikirakan daripada semulia makhluk dalam keluarga dalam bakok semulia-mulia bakok. Nah, ialah bakok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah Abdullah bin Abdul Muttalib wa Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah. Nah. Bila Nabi beranak haninya? Nah, nak ayat kata benar tu saat itu ada tersebut. Jadi Nabi itu beranak pada tahun gajah. Daripada tahun gajah. Lepas tu ayah dia yang mati di Madinatul Munawwarah dalam hak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu nah duduk dalam perut ibunya. Dan mana tu Siti Aminah tu mengandung. Dan orang yang menyusu Nabi saat ini ni harakah mula-mula nah. Orang menyusu Nabi saat ini Barakah Ummu Aiman. Dah nama Ummu Aiman. Ah. Dan orang panggil tu Ummu Aiman ni orang yang mana pera dia saat ni tu. Patut orang yang menyusu dia ni Suwaibah. Suwaibah ni hamba tino bagi Abi Lahab. Abu Lahab lah. Abu Lahab hok-hok degil sekali tu. Nabi Muhammad tu menyusu dengan Suwaibah saat ni. Dan juga Halimah As-Sa'diyah. Ha, dua orang penyusu yang terkenal. Jadi waktu tu sebagai mukadimah sikit ni. Kalau kita masuk dalam sejarah dia ni
นะดาเลฮาkeluarga Nabi keturunan Nabi saat itu habis-habis kita tak kenal pun we kenal lah baik tak bodoh saya duduk tengok orang buat klip dalam terus dalam YouTube ya atau dalam Facebook yang ambil terus saya takak yang ditanya orang Muslim? Kata murid Islam? Kata Islam? Nama kamu Muhammad? Nak tanya so. Mereka pun jawab, aku pun nak hadiah. Tanya. Tu. Ayah Nabi Muhammad nama apa? Aduh Abdul Muttalib tu ni, aduh Abi Talib tu ni. Tak kena, banyak tak kena. Tu dalam masyarakat Arab tu. Tak kena, kata Muhammad bin Abdullah tu tak kena. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah siapa setara tu tengok. Kita kalau boleh jangan lawi boleh ni. Dia kata Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Tak apa dah. Kerana hak terkenalnya daripada keluarga Nabi ni ialah dalam sejarah kita nak baca ni Abdullah bin Abdul Muttalib tu ya. Itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Pak saudara yang hak terkenal kali ni siapa? Abu Talib. Tu. Tak apa dah. Ni tak ada nak royak. Tak kenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari yang sebut dia kata Nabi Muhammad ni dia siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Nah, bin Qusay bin Kilab. Tengok berapa hak sini ni hak terkenal. Nah, hak terkenal keluarga sat ni. Bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah. Dulu pun saya ingat bin lah ni boleh ingat lagi wali insya-Allah. Nah, ngapa sebab nak bodoh weh ngomong ni. Kenapa nama Nabi, jarah Nabi, kau nak ngaji beratau dulu. Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma'ad bin Kinan bin Adnan. Jadi, siapa kepada Nabi Ibrahim? Jadi, Adnan dan Ibrahim. Adnan, siapa nak siapa ke Ibrahim tu ada 40 cewa lagi. 40 datuk lagi. Jadi, daripada anak Nabi Ismail. Nabi Ismail. Jadi asal saya ayat sat ni lah deh. Sebab kata Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Tu. Waso hingar. Deh. Tu bin Abdul Muttalib bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Cik wo dia. Deh. Tu siapa ke Nabi Muhammad ni? Itu orang takut kepada Abdul Muttalib, cik wo Nabi ni. Siapa kena nak tekuh Nabi lagi tak berani. Dia takut kepada Abdul Muttalib. Nah, yang hebat ni. Bani Hashim, bin Hashim. Hashim ni orang yang paling termulia, terbaik sekali dalam. Dalam apa? Dalam Mekah. Dan kabilah Arab di masa tu. Yang lain lagi tu dah panjang. Tapi yang terkenal kita nak boleh kenal dan ingat kita habis-habis rendahnya ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nasab dia ni dia mau tanya sus kat mana nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga dia sus kepada Nabi Ibrahim. Ismail bin Ibrahim alaihi assalam. Tu lagu mana pun kita kena widah jangan ada main-main. Main-main sini enggak rugilah dan tak kenal kita Nabi kita. Tu. Lepas tu golek ke kita tak dah. Tempat teh kita ni moyo yang tu. Anak siapa tu mamak? Mamak anu. Pak tu tak kenal dah. Tak kenal pak. Lepas tu pak tu tak kenal dengan pengabai, kenal dengan bini. Mana mamak mana? Mamak piyah tu. Mamak minum tu. Dia YouTube lagu tu pun anggap umur kita. Jadi tak kenapa. Sebab orang Arab, kalau orang tanya kan, dalam surat Bore, gapo-gapo itu, nama Sulasiyah, maknanya tertiga. Sebabnya saya ke, nama Ramli bin Harun bin Soleh. Dia tiga. Tu dia balik dari lagu tu. Kalau kita ni tak, tak ada bank bakar. Bakar bakar ke, nama dengan bakar. Lepas tak kenapa masuk. Kau ni orang panggil sistem
Setengah buat apa tu? Setengah tu kalau tak budak tak ada buat pun ada masalah. Buatlah mungkin guna bakar. Tu. Dalam Islam tak ada yang terhormat sekali bapak ni. Bapak ni yang paling terhormat sekali bapak kita ni. Kita kena ngaku kata kita ada anak dia. Tu terkenal tu lah. Tu. Jadi sini ni kita jangan leh lupa lah insya-Allah taala. Nah. Patut kita dengan orang panggil kata keluarga dan bakar saat ni kita jangan duk berat sangatlah. Dan kadang-kadang orang dia megah dengan bakar. Mun tak kenal cikgu aku. Nah. Tak kenal cikgu aku. Nah. Tu Nabi lari. Nah, Nabi lari. Kita sekarang kita yang adik. Kalau punah kita pun sekarang kita lagi satu apik mak bapak kita noh. Ni kita ni karuk dah. Boleh memari ku kita pak mun tak kenal ke pak ku. Tu pada pak kita orang baik. Jadi kita baik di hak kerak situ. Jadi punah pak kita di situ. Dia aku dah pak tu. Nah. Tu situ tu dari satu benda yang bahaya. Tu. Jadi sininya Allah Subhanahu Wa Taala lagi pilih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat ni. Nah. Dipilih Nabi Muhammad saat ni daripada sebaik-baik keluarga. Nah. Sebaik-baik bako. Sebaik-baik bako. Tengok Nabi dia cerita tentang hari dia, bako dia saat ni. Dan Nabi kata kan? Kata apa ni Wasilah bin Al-Asqa' dia kata aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata sabda Inna Allah astafa Kinanah. Sesungguhnya Allah SWT pilih Kinanah. Kinanah satu kurun ni. Bakar kabilah. Kinanah min waladi Ismail. Kinanah tu daripada anak cucu Ismail. Nabi Ismail. Wastafa Quraishan dan dipilihkan Quraish tu daripada Kinanah. Mana kata? Kinanah min Ismail. Lepas tu Quraish ni daripada mana? Daripada Kinanah. Tu. Wastafa bin Quraish dan dipilihkan daripada Quraish saat ini orang terkenal terbaik sekali ialah Bani Hashim. Sebab tu saya ayat tadinya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, Bani Hashim. Dan daripada Bani Hashim saat ini Allah SWT pilih aku. Nabi kata, daripada Bani Hashim Allah SWT pilih aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat ini. Ini nak ayat tu keluarga yang terbaik. Dan Kinanah daripada keluarga Ismail dan Quraisy tu daripada Kinanah dan Quraisy Bani Hashim tu daripada Quraisy dan Nabi Muhammad tu daripada Bani Hashim orang yang terbaik sekali. Tu. Sini nak ayat tu Nabi sendiri itu puji keluarga dia, bakar dia saat ini. Dan satu hadis lagi ni seorang tu tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Al-Abbas bin Al-Abdul Muttalib. Abbas ni pupu Nabi lah. Apa ni pak saudara Nabi. Yeah. Dia kata kan dia kata qultu ya Rasulullah. Aku kata ya Rasulullah, hai Rasulullah, inna Quraisyan jalasu yatazakaruna ahsabahum. Dia kata sesungguhnya kuat Quraisy tu pakak duk selo kuat dia dalam harakah ramai-ramai pakak duk kecek tentang hak keturunan mereka. Dan keturunan bakwa mereka. Faja'alu mislaka kamisli nakhlah fi kabwatin minal ardi. Dia tahu demo tu letak bakar mu ni hai Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana pokok kai pokok tamar duk dalam tanah lemah hot tak ada berbuah tak ada isi tak isi kote tak bakar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam inna Allah khalaqal khalq. Nabi kata kan kepada Al-Abbas saat ni ni buat darah dia, dia kata sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan makhluk. Faja'alani min khairihim. Dan Allah SWT pilih aku daripada sebaik-baik makhluk yang Allah SWT cipta saat ini. Min khairihim. Min khairi firaqim. Aku ni sebaik-baik makhluk daripada makhluk itu.
yang mana sebaik-baik dia gapo ni makhluk duduk dalam mana-mana puak. Ana kata ada satu puak sana ni Allah SWT buat manusia. Dan sebaik-baik puak tu tu aku duduk situ. Ya. Ha tu aku duduk situ. Maka Allah SWT pilih aku di antara sebaik-baik kabilah. Sebaik-baik kabilah. Kabilah ni mana tu puak lah. Deh, kabilah ni. Dan daripada kabilah sana itu hak kecil tu, akulah sebaik-baik orang hak duduk dari kabilah itu dah pula. Dan dari kabilah itu pula ada pula rumah yang terkenal. Maka aku sebaik-baik orang duduk dari rumah tu pula. Maka akulah sebaik-baik jiwa dan sebaik-baik manusia dari rumah semua tu. Ni nak ayat kata Nabi sifat diri dia ni kata dia tu hak sebaik-baik sekali. Tapi kita sifat boleh tak? Aku ni anak Datuk tu ni mengenal kedok ni. Aku ni orang kedai-kedai. Tu aku duduk situ tu. Cek waku dulu kat doh. Tak boleh lah. Dengar gimana benda dia lagi. Nah, dia dah. Tu tu. Kita nak bangkit kita diri kita sampai sangat tu tu. Tidak boleh. Nah, tapi Nabi ni. Dia royak dengan hakikat dia sebenarnya. Dalam riwayat Bukhari. Nabi SAW sebut kata. Bu'istu min khairi quruni bani adami qarnan fa qarnan. Aku ni dibangkitkan daripada sebaik-baik. Korun. Anak tak anak ada semua saat ini. Keluarga semua, bapa semua saat ini. Hatta kuntu fil qarnil ladhi kuntu ma'ahu. Sehingga aku duduk dalam satu kelompok yang mana aku ada. Nah, sekarang. Nah, Allah ni. Ini nak ayat atau Masya Allah. Sebab tu. Nabi SAW yang sifat katakan aku ni daripada sulb. Sulb ni mana tu? Ai sulbi jul ai mani sulbi ni kena dah. Oh sulbi ni kuat je hujung sulbi hak manusia sini ni. Mata aku daripada bako nabi kepada bako nabi sehingga aku jadi nabi. Tu ayat tadi ya bako mari pada bako nabi sampai ke aku ni jadi nabi. Nah ni, naya kata baiknya keturunan itu tubiklah seorang yang baik. Seorang yang yang baik. Jadi kita punya dekat situ manusia ni tabiatnya. Nah, tabiat bako DNA ni. Nah, gapo ni kita gapo ni orang panggil kata orang manusia ni sebenarnya kata, dia berkata, oh tak ada lagi DNA dia mau ni molek, wakor kok ni molek. Daripada molek tu, ada tu baik tak molek. Dah ada, kok tu baik tak molek saat ni tu. Tapi Nabi SAW terpilih sekali daripada kalangan anak apa? Abdullah bin Abdul Muttalib. Kerana Abdullah tu sebelum pada nak nikah dengan Aminah tu dicuba itu Allah beberapa lapis cuba dia nak boleh hidup tu. Tidak tadi dia tu termasuk ada orang mati. Nah, tu termasuk ada orang mati. Kerana Abdul Muttalib tu dia kata aku apabila cukup anakku 10 orang, aku nak bunuh gerbe seorang. Nak gerbe anak dia seorang. Kalau cukup 10 orang. Oh maka kelang-kelang kocok-kocok yang akib pak nahai Abdullah. Dan muatah wak sekali lagi nahai Abdullah. Wak sekali lagi nahai Abdullah. Tu. Layak tu. Berat ni boleh. Masa tu. Anda tahu Nabi pilih hidup. Allah SWT pilih dia hidup hari ni. Karena ayat tu dia tertubik jadi orang yang paling bersih dan suci sekali. Di Allah SWT, maka tubiklah seorang nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia tetap ada pernah tengok rupa ayah dia, dia tertubik sebagai orang yang paling cuci dan bersih. Dikecik siapa ke besar, siapa ke terkena kata dia tu orang yang beramanah, berfitnah, tidak khianat amanah orang sama sekali dan orang juruh sekali. Lepas tu tubiklah ke mana nanti jah sini kita tahu. Ya tu keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam leh kita dengar saat ni ni menunjuk dalil yang nyata bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah membezakan leh arak saat ni tu di atas segala manusia.
Nak kata orang Arab ni Allah SWT beza dah daripada segala manusia. Nah, dan ia mengagakkan kabilah Quraisy. Nah, buat bakal Quraisy tu setinggi-tinggi tekak tek di antara semua kabilah saat ini. Ada semua kabilah saat ini. Sebab itulah. Tapi sebab gapo kalau kita nak tengok dengan keadaan kacamata biasa gitu tu deh. Kalau orang baca surat, orang tengok keadaan orang Arab ni pada Nabi buat turun Nabi. Itu Allah SWT buat turun Nabi. Karuk. Dia mau kata. Karuk lah, jahat lah. Kau masuk Arab dulu hidup saat ni tu. Padahal kita tak tahu kau bila main. Muka orang di Indonesia pun dah. Dah kau ni. Kau dalam negeri Melayu sini pun dah. Kau nak kuat luk dalam dunia lah itu. Tapi sejarah yang terkenalnya ialah di masa kawasan tu ya dulunya. Masa kerana kawasan tu ya. Jadi manusia ketika tu sebaik-baiknya ialah orang Arab. Orang Arab kerana ada bersifat yang mulia. Memuliakan tetamu gampang itu duduk di orang Arab belakang. Jadi nak ayat kata nak kenyataan di sini ni Nabi tu yo kacau bangkit bangsa dia dah mari kata orang Arab. Mari kata orang Arab saat ni ni tinggi ni. Orang panggil kata Allah SWT membezakan orang Arab daripada orang-orang yang lain. Sebab tu agama tersebar tu dengan bahasa Arab. Yang mana Allah SWT jepukkan bahasa Arab tu jadi bahasa Al-Quran. Bahkan Al-Quran tu bahasa Arab tu bahasa Al-Quran. Tidak ayat tu bahasa Arab tu bahasa Al-Quran lah ni. Walaupun orang mari lepas pada tu oh kacau nak kena bahasa Arab. Jadi nak kena bahasa Arab ke mana? Bahasa Al-Quran ni bahasa tengah. Bahasa Kelang. Waktu dia memahami pakai nak kenak bahasa Arab. Dia capur dengan Faransik, dia capur dengan Angkrik, dia capur dengan lain-lain lagi. Jadi kecek ni. Dia belik kata dia ni. Duduk di Morocco ni mah kecek dengan orang Saudi sini. Arab ni tapi dia hanu kecek bebek-bebek ni tak tis kah bo. Arab tapi dia ngecapur dengan Faransik, dengan Angkrik ni asal Arab betul. Tak kenal, tak kerti. Lepas tu ada orang rasa orang mari nak kapurkan bahasa Quran saat itu. Nak nulis dengan bahasa kampung. Bahasa kampung tu ya ada lah bahasa kampung tu. Demo kecek sama buat demo saat itu dah. Tapi bahasa Kelang, bahasa tengah ni pasti kena guna bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran. Pernah saya-saya ada orang yang pergi ngaji ke luar negeri ke. Bagi siapa kok mana nunggi ngaji kok Morocco kok Algeria kok ni kok jadi orang Faransi. Wah kok ya kalau kecek Arab gini enggak rendah lah. Dah kena kecek bahasa Faransi baru naik tinggi. Tu. Ani kuat dari mana ni? Dulu mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu. Uridu an ashtari ma'an. Nak kecek bahasa fusha bahasa tengah lah. Aku nak beli ais jembung. Orang kedai kata, mari dengar. Tengok yang ni kecek bahasa Fatihah. Ni nak ayat tu, orang Arab. Jatuh standar dia lepas pada kena jajah. Tak kerti nak kecek. Quran tak nak baca. Lepas pada kena jajah tu lah Quran dalam negara Arab tu jatuh tu. Mari buat bambu-bambu ni pula pergi buka tempat ngaji Quran. Pak bambu gini tu, nak we lekat Quran saat ni ni. Nak pergi lekat Quran. Timur dah tempat ngapak Quran, kaji Quran saat ni tu. Jadi kuat-kuat penjajah saat ni tu. Usaha juga nak mematikan siapa kau. Tempat ngapak Quran yang kecil-kecil ni. Kerana mereka nak pergi mati bahasa Arab ni bahasa Quran. Apabila mereka mematikan bahasa Arab, hak kecil ni jadi kecil campur bahasa rendah. Quran bahasa tinggi. Dia baca Quran tak boleh lah. Baca Quran tak boleh kerana lurah Quran bahasa Quran ni. Tinggi. Itu sebabnya kita learning. Kalau kita learning, kita nak banding kata kita kecek bahasa tani. Gi patung di Malaysia. Ni tengok orang patung Malaysia. Patung ngangau. Tak apa sekali sebab. Aku tu dah jadi. Arab pun sendiri pun aku tu. Dengar Quran mak tu. Tak tahu nak ayat mana.
Kalau ayat makna betul lagu ni, tak kena dengan maksud Quran. Lah, tak kena dengan maksud Quran. Maksudnya tu, habis tu buat yang ngaji jatuh yang boleh bati. Ngaji tafsir jatuh yang boleh bati. Ngaji hadis jatuh. Kerana dia tak, dia tak suka pahami hak ni tu. Sebab tu lah, ayat kata, Allah SWT pilih Nabi kita daripada kalangan orang Arab saat ni ni Allah kerana Arab ke masa tu tu tuyuk. Dan setelah mana Nabi Isa jatuh Nabi Isa mati saat ni tu masa kosong saat ni tu dah Arab duduk dalam orang panggil kata tidak beragama dan juga duduk dalam keadaan jahiliyah. Jahiliyah semua ikut temu temu batu semua, batu semua, pohon kayu semua, pohon kayu susuk tak ada nak semua, apa semua buat sama buat dah. Eh, mek wa tama wa 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 tok batu wa tok kau sikit sembuh, dak sembuh, sembuh, sembuh. Eh, buat apa makan? Nah, makan wa tama tu lah pula. Baik, free. Eh, tu nak ayat kata jahiliyah masa tu. Siapa tu gapo? Siapa kau bunuh anak lah, siapa kau jadi pelak-pelak lah. Eh, tu Nabi Muhammad mari saat ni untuk nak betul hak ni ni. Eh, untuk nak sempurnakan akhlak. Ida inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlak, untuk nak menyempurnakan akhlak saat ni. Sebab tu kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa kau kita kena cinta kepada? Kabilah dia apa kita kena cinta? Dan antara dia kabilah yang baik. Dan kabilah yang baik. Jadi nak ayat kata mahabbah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ini membawa kepada cinta kita saat ini terkena cinta kepada keluarga dia nanti. Ya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada jadi masalahnya. Dia berkata, orang lain ni tengok cerak-cerak dia tu mari ayat tu dia tu keluarga Nabi. Tak ada siapa kasih. Lepas tu nak tuduh, nak kacau bawah lah pula. Hak ni ni sebenarnya tak cerak. Tak cerak. Dia tak kira siapa. Keluarga Nabi tak keluarga Nabi. Kalau tak buat turun hak Nabi ajak. Dia tak masuk dalam keluarga Nabi. Moga dia sendiri saat ni ni. Dia tak boleh nak ubah acara Nabi. Ajaran Nabi saat ni ni. Pasti lagu mana pun yang kena turut cara Nabi. Cara Nabi Isa nak mari ni lagi janji nak turut ajaran Nabi. Lepas tu orang ngaku yang kata dia daripada keluarga Nabi. Dia mari buat ibadat tak suka dengan Nabi suruh. Maka kita tak boleh nak turut. Kita tak boleh nak pergi juga kerana dia buat tak suka. Tu mari duk kecek kaya bahang rata. Kita dengar tu tak boleh nak terima. Orang ada ilmu sikit dengar tak boleh nak terima. Tu mereka hak remo dok royak dok kecek teruk-teruk sat ni tu. Bakak dok ngaku banyak benar kau ni orang ngaku keluarga Nabi. Tu. Jadi seorang tu dia kata, "Kuamu tak cayu aku royak." Aku ni daripada keluarga asyraf, keluarga Nabi. Aku ni royak hak jadi, hak cekwa aku royak dulu. Tu. Gapo yo ya, ada gapo dah dak? Dia kata, azab kubur tak ada. Patu kita nak cak nak pergi. Hak ayat Quran, hak hadis Nabi royak kata dak ada, yo mai royak kata tak ada. Kalau jadi mu cekwa mu royak kata dak ada, mu nak mari royak kata tak ada geno. Aku royak hak Quran royak kata bukan ada Quran tak ada sebut. Patu jadi mu cekwa mu. Royak kata dak ada. Royak kata jadi ku cekwa ku. Tak ada percaya orang pula. Kita tahu yo percaya. Banyak sekali lah ni bakat dok mengaku bahang-bahang itu ya. Tu. Sebetulnya sebab royak sat ni kata kadang-kadang baik, bakor baik. Kadang-kadang keluarga tu je hak yak belana. Orang sat ni tu kurang hudoh. Tu. Lepas tu royak telur ni. Arak lah ni yang tengok ke? Banyak punah. Lagi arak lah ni ke banyak punah. Orang boleh kita kata orang ramah sekali orang duduk dalam muka. Orang punah banyak mana daripada ku arak? Orang punah perangai, punah akhlak, punah akidah, punah gambar yang beranak. Kan di syiah pun tak ada. Jadi sini tu, tidak orang panggil kata,
Ha masalah orang terjatuh saat ni ni daripada rihak Nabi SAW letak ataupun dia terkena pada orang Arab hak jatuh tu, kita selalu kira lah. Tapi kita kira kata kelebihan Islam dan tersebarnya Islam dengan kelebihan Arab ni, dengan kelebihan orang Arab. Lepas tu akan diakhir juga kita ni dengan Arab juga. Dengan negeri Arab juga ialah di negeri Syam. Di negeri Syam. Jadi ayat tiba kita kena hormat kepada orang Arab saat ni. Kalau terkenal daripada dia keluarga Nabi saat ni. Tiba ataupun kita nak pergi kata nak hormat betul mana. Hormat dia tengok dia terturut hak Nabi ke tak. Kalau dia tak turut, bukan dia. Tak bukan dia kerana orang lain pun ngaji belakang. Ngaji belakang tentang cara Nabi hidup dan cara ibadat Nabi dan perbuatan Nabi. Maka dia mari buat hal lagu lain. Nak ayat kata dia boleh buat dengan sendiri. Tak boleh. Dia bukan Nabi. Dia bukan Nabi. Tu. Sebab tu, Siti Fatimah sendiri tu, Rasulullah SAW kata, aku tak boleh nak sekatmu daripada hukum Allah SWT sekarang habuk pun jika kamu tak turut apa yang disuruhkan oleh Allah SWT. Yang temu duduk dalam neraka, aku nak gimbik mu tubik daripada neraka, tak boleh. Hari kiamat esok, kalulah mu duduk sah, kalulah mu duduk daripada kalangnya, duduk dalam kalangnya, aku hadap neraka dah rasa, aku nak panggil mu kelip mari, tak boleh, anakku tu ya Rasulullah, tak boleh. Tengok Nabi Nuh tu cerak-cerak, ya Allah, tu anakku tu ya Allah. Allah SWT kata, dah tu bukan anakmu, kalau anakmu ya turut mu, dah beriman dengan mu. Tu, hak kita nak ni. Ni mari seorang apa tak kenal Rasulullah ngaku kata dia tu keluarga Rasulullah. Tu mari banyak sekali learning tu dak jadi banyak benar. Kita royak secara mana pun gapo ni mereka tak percaya. Ada pergi situ kata keluarga ni keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu masalah hak ada pegang dengan keluarga Rasulullah SAW saat ini banyak kaya kuat semua kubur belakang. Kuat semua kubur kita yang ada kaya atas semua kita ni lah. Semua kita ni sekarang lagi duduk, ya Allah selamatkan dia dari kubur gitu ya. Kita tak ada lagi minta kubur. Tak ada lagi minta kubur. Dia hak orang hak demon ni dah. Pakai pergi pegang batu desa duduk di kubur minta cerak-cerak kepada orang duduk di kubur. Kalau ada Mesir tu Pak Syekh Badawi tu. Ya Syekh Badawi, anakku demai bila lagi munawi anakku semua. Ada lagu tu kita dong. Tak ada itu kau kita dong lagu tu. Ni arak ni minta-minta. Ya Syekh Badawi, apa ni? Wala di ayyan ya Syekh Badawi, Badawi mata tashfih ya Badawi. Allahu Akbar, kata kejut kita dengar. Anakku duduk sakit ya Badawi. Dan bila kau munawi anakku hingga ya Badawi. Tak boleh tu. Kerana yang mati duduk di kubur dah ya tak boleh. Kita nak minta kau Nabi sendiri lagi tak boleh rupa lagu tu. Dan kerana orang yang boleh bersembuh. Ini Allah SWT. Jadi, hak ni teruk. Lepas tu, kita dah tengok hak. Hak dah lagi ngaku keluarga Nabi sini tu dah. Allah semua kubur juga. Dia masuk dalam kubur, duduk di kubur, buat gendesa, dia berdecok lah, dia minta pada kubur lah. Apalah gitu. Jadi teruk benar. Lepas tu, kita mari, bagi kita sini tu, tak kena perangai kuat dia. Tak ada popel lah pada kuat dia tu, buat semua kubur. Kita tak ada semua kubur pada kita. Buat mari dia mau ni sikit lagi, pakai semua kubur habis. Sekejap lagi untuk guru seorang mati, pakai akik rumah tinggi. Buat api tu heluh je. Bawa nak masuk, pakai rokok sujuk, ngakak masuk dalam. Pak Nabi Arab aku tu, sampai ngakak masuk dalam. Lepas tu masuk dalam ngakak, pak dekat, si mati. Muntahlah aku ni, kena aku sesok sangat, muka ya, kalah aku lah. Allah kata, berat benar. Berat benar. Saya besok pergi di satu tempat duduk keliling kubur. Keliling dia buat apa dengan kubur tu duduk keliling. Dia duduk doa, dia duduk kata Mahdi
gapo ni syafaat kepada ku hai Mahdi dewi ku hidup seni hai Mahdi kata tak ada orang ni deh aku gak mati nama Mahdi kubur ime Mahdi kau sudah apa tak ada orang keliling ada orang panggil Mahdi tu kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un deh saya sore panggil ke mok tak leh dok orang lagu ni ha tak suruh pada ni kok ni yang ni khamat tu wah tak ada berkat ni eh oh dia panggil dia sikit dia dia pergi belakang nak gapo Allahu Akbar atau berat ni eh dia kata tu kita kena tak bucurin dari lalu dah eh hak ni ni paling paling bahaya sekali kita kena beringat eh insyaAllah ta'ala sama-sama kita jauh daripada perkara perkara-perkara lagu ni eh kerana membawa kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh tu. Sebab itulah ni ya. Gapo ni? Setengah-setengah orang tu nak murih pada arak. Pada arak ni dah. Oh, nak cicai arak lah dah dah cicai arak. Tak ada arak setengah-setengah arak tu benarlah ada hak guna, cerak ada hak guna tu tapi bukan semuanya. Eh bukan semuanya. Dalam mengikut riwayat Imam Ahmad daripada Abdullah bin Mas'ud dia katakan inna Allah nazara fi qulubil ibad. Sungguhnya Allah SWT saatnya tengok kepada hati manusia, hati hamba-hamba dia. Fa wajada qalb Muhammad dan Nabi Allah SWT tu dapati nak hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad. Dan sebaik-baik, semolek-molek, seterpilih-pilih daripada hati-hati hamba manusia. Eh, fastafahu li nafsi Allah SWT lagi pilihkan leh Nabi Muhammad SAW saat itu untuk diri Allah SWT. Fa bata'athahu maka dia bangkit dia tu dengan risalah hatta rasul menjadi dia tu penanggung rasul risalah Allah SWT jadi rasul dan sampaikan dakwah Allah SWT. Eh, tu. Jadi nu'ayat kata sini ni Allah SWT tu pilih siapa satu tu mengikut riwayat Ahmad daripada Ibn Mas'ud. Sini nak ayat kata nah, Allah Subhanahu Wa Taala juga dipilih di antara hati-hati saat ni ni. Dan didapati hati buat sahabat Nabi lah sebaik-baik dan hati dan maka Allah SWT pilih mereka di kalangan sahabat saat ni ni jadi menteri-menteri Nabi. Pengikut-pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yuqatiluna an dini dan mereka tu menahankan dah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan agamanya dan agama Islam dan juga dah sama sama ra'al muslimun hasanan fahu indallahi hasanun ma ra'u sayyan fahu indallahi sayyan. Nah, tadi sini nak ayat kata apa yang didapati oleh orang Islam saat ini daripada benar kebaikan yang tidak tercanggah dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka perkara itu membawa kepada kebaikan dan juga apa yang mereka nampak kata jahat dan buruk maka itu keluar daripada pilihan yang Allah SWT pilih untuk mereka maka termasuk ada perkara yang buruk. Dan perkara yang buruk. Tu. Jadi sini ya, kita kena pergi nak kata Nabi kita ni adalah sebaik-baik makhluk Allah SWT dan sebaik-baik orang panggil kata hati yang mana Allah SWT lagi pilih di kalangan semuanya saat ini. Pilih saat ini tu nak kata kita saat ini tu apabila kita tahu dah kata Allah SWT tak peringkat Nabi SAW tinggi secara tu saat ini maka kita tu kena sanjung tinggi lagi tinggi dia Rasulullah SAW tapi jangan walaupun melebihi dengan qadar Allah SWT letak sebagai dia tu sebagai Nabi dan sebagai Rasul ni buat akik tak jadi Tuhan Nabi jadi Tuhan Nabi tu. Jadi saya tengok satu klik ke Malaysia. Keluarga dia. Kawannya kata, saya ni beriman dengan kata, beriman dengan kata apa? Yang mana hati kami meyakini bahawasanya, Muhammad itu adalah Allah. Allah itu adalah Nabi Muhammad. Kata la ilaha illallah. Dapat ayah yang jawab, dia kata, kerana
Muhammad itu kerana Allah itu tidak berjisim, maka dia sebagai kosong. Maka kita letakkan kosongan itu kepada, kita isikan kosongan itu dengan Muhammad, dengan Nabi kita. Maka digantikan Muhammad saat itu di tempat Allah kosong itu, maka dialah jadi Allah. Maka Muhammad itu, maka Allah itu jadi Muhammad. Astagfirullahaladzim. Sekuarga kuat dia. Kata dia bani ni bukan. Bukanlah orang Islam ni. Orang nak kena Islam tu. Orang nak kena Islam. Jadi orang yang lagu ni, orang yang sesak lah. Pagi kita pak tengok Allah. Nampak juga tu lah. Maka kita dah mengaji kata Tuhan tidak berjirai, berjisai, gunung, walaupun ada, walaupun ada. Jadi tu baik lah tidak. Itu baik kot tu. Nah, waktu tu kita kena tak we kemah molek supaya kita jangan terjatuh dalam tipu daya orang masa sekarang lah ni hodok main dalam dunia Arab lah ni. Teruk benar lah ni. Dalam negara Arab lah ni teruk benar. Tu nak main ni hok kuat hok tak si agama tu. Ada satu kuat yang mana sebab saya nak sebut bawah ni ni dah kuat takwin. Yang mana orang asalnya Islam keluar daripada Islam. Patut ada orang hak jahil daripada orang Amerika, orang angkri kepada masuk Islam. Orang yang pergi dalam kanisa, dalam hisab, dalam riadiah, dalam kanisa, dalam sains, dalam ulum, dalam sains, dalam bomo, dalam gapo ni pakak masuk Islam. Patut orang hak duduk dalam Islam ni tak masuk Islam dengan dunia moden lah ni ni deh. Pakak usaha nak cabut Islam daripada masyarakat. Banyak dalam negara Arab sekarang ni orang kata nak tinggalkan agama, nak gunakan hidup bebas dengan tidak beragama. Jadi tak sih Nabi Muhammad, tak sih Islam. Ini orang kata setengahnya deh. Kami nak setengah dan kami tak sih setengah. Apa agama ni? Afatuk minu Nabi Ba'adul Kitab atau kuru Nabi Ba'adul. Hani nak berimeh dengan setengah, hani nak berimeh dengan setengah. Kau tak saya berimeh dengan hijab. Kau tak saya berimeh dengan tak ada bebas, duduk tina jantai. Kau berimeh kata semaya, poso. Dia berimeh kot tu. Tapi akhlak tak saya, hijab tak saya. Kapa ni tino jantai tu boleh duduk sains sekali, boleh duduk rumah tu lah walaupun tak ada belaki, tak ada bini. Patut lah ni tu pakat duduk sembah tu. Telah ni tu pakat duduk surai tu, duduk surai siapa ke dalam negeri nak negeri Arab hok tak besok kena sebab negeri Saudi Arabia sana negeri Arab Saudi sana tu deh tak ada benda lagu ni ni. Telah ni tu pakat duduk surai kok koyo duduk surai kerana kaje pun katuk mulut ulama pun tak wani nak kecek. Maka berpah pada tak wani nak kecek tu kan bebas lah waktunya. Buka disko di judah lah, buka orang panggil kata pantas terbuka deriak lah. Pakak nak buat lagu tino lah, jatai lah, buat lagu patak pakak dakwah hijab pula ni tak dah. Kata Masya Allah. Bezonya harapnya dah. Lepas tu buat syiah lah ni pun terbuka dah di Matikah Syarqiyah di Saudi Arabia. Terbuka lah ni. Boleh buat apa ni Husainiyah dia lah. Boleh dah nak apa dada, nak apa muka nak. Orang panggil kata piye Ashura ke piye raya-raya mereka. Terutamanya piye makhluk baru ni yang untuk katak-katak dada. Moga mereka tu dia ada makhluk Nabi, makhluk Fatimah, makhluk Hasan, makhluk Husain, makhluk Ali. Tu buat dia tu makhluk dia hak ni. Lepas tu dia buat tu dia katak dada yang adalah dia buat syiah hak ni tu dia yang paling jahat sekali dan yang paling karuk sekali. Tak ada dah syiah ni yang paling karuk sekali. Kalau kita tengok benda yang berlaku lah ni di Gaza, di Palestin hak ni syiah hak ni nipu ya kata dia nak tolong orang Islam. Buat syiah dia nipu ya nak tolong. Cerak-cerak dia jahat. Cerak-cerak dia tu jahat buat syiah lah ni. Terutamanya kuah duk perian lah ni. Kuah duk di Lebanon lah ni. Kuah Hizbullah. Saya nak akhir kita malam ni. Ayat tu, kuah Hizbullah duk, ya namu Hizbullah. Hizbullah ni makna kata pengikut Allah, parti Allah. Tapi semuanya kuatnya Hizbush Syaitan.
พวกยังตุปาติเชตได้ได้อาดวะฮิซบุลลาห์ซะนี่เนาะได้มนิ่งลาอุยะปังยะกะตออุยะยังดะจาดินนปิอิสราเอลDaripada nepih Israel, deh. Wah, ahli sunnah nak serai Iran, nak serai Gaza, Palestin, tak leh. Dengan sebab apa? Dengan sebab deh Israel itu yang jawab agak habis dah lagi ya. Nah, hak dalik Lebanon tu ya tak wah Syiah Hizbullah nanti dak jaga dia. Boyo tak lek Syria sok ni dia, deh. Ada bukit jurang sepak tu pak ya jajah tu deh. Ah Israel dak situ, patu setara tu kuat kerajaan Syria sak ni kuat Nusairiyah. Kuat Nusairiyah ni deh. Lebih teruk pada Syiah lagi. Ha, ada. Patu di setara negeri Jordan sak ni Allah Jordan sak ni tu cerak dia moni ni. Kalau tu mengikut jarah dan kaji ya kok. Eh, kuat munafikin saja tu. Bukan rakyat saja. Eh, kuat hak wasa ada perjanjian dengan Israel tak apa. Musa wasa aku jaga. Eh, mari kok Mesir juga. Super tu juga setara dia saat ni. Tapi, kok nak ayat telan ni ada berlaku dengan Hizbullah saat ni. Eh, Hizbullah. Eh, Hizbullah tak kau ni. Eh, Syiah saat ni. Demoning ni yang paling jahat sekali. Wah ahli sunnah di Suria baru ni kena bunuh banyak sekali. Yang mana ni nak bunuh? Wah Hizbullah ni nak pergi. Dia hantar lagi 1,000 orang. Eh, pergi nak bunuh wah sunnah di sana. Oh, mati tak tahu lah banyak benar di Suria baru ni. Eh, patutlah ni berperang dengan Israel lah ni. Siapa nak jaga dia? Boleh jadi Iran ni tinggal dia. Enggak Iran tu kepala jahatnya. Nah, apa lah jahatnya. Jadi semua tu saat ini permainan Israel dan Amerika untuk nak kacaukan negara Islam. Nah, tu. Dan nak jaga Israel tu tak sewi jatuh. Kerana kalau jatuh Israel, negara Arab saat ini tu jatuh. Jadi daripada kuasa Amerika dan kuasa Europe. Ada hak tu yang ada kuat sekali dia jadinya. Tengok dari Yemen sekali lah ni. Daripada hak ahli sunnah dah pergi. Eh, mari di Amerika lagu mana kaca. Eh, mari di kuat Emirat Saudi. Serai Yemen. Eh, nak mati kuat Islamik situ je. Dia boleh kuat Syiah. Lepas tu, lah ni, dah siapa lah ni? Kuat sunnah tak ada serai habuk dah. Kena bunuh lagi, kena supik demo tu. Siapa ke? Tak ada kuasa langsung. Nah, boleh ke kuat Syiah lah ni yang mana disokongnya oleh Iran, dah hantar senjata, dah hantar gapa lah ni. Jadi lah ni Saudinya kebaik lah. Nah, dah pengen berapa belah tahun lah ni, tak ada menang sikit pun dengan demo tu. Kau kena kudah pun tak ada. Nah, Amerika pun kau sedap main hari Arab. Nah, muntak saing dengan aku, dari Iran. Nah, tu gak pakak semua lah Amerika lah ni. Nah, moga Amerika kata Iran dok do nuklear lah, dok do teruk tu lah, dok do bedi tu lah, kereta gebar tu lah, kapal laut tu lah. Kuat Saudi, kuat Qatar, kuat Emirat, kuat Oman, kuat Kuwait, kuat ni ada apa? Nah, ada orang nak buat senjata, kita tak kena buat senjata, kita beli hak Amerika. Oh, dah harap ke Amerika lah ni. Ya sebenarnya lah. Ikut demo nak kata lah ni. Ada. Hak tu permainan demo sekarang lah ni tu nak kacaukan negara. Nah, semuanya main dengan buat Syiah tu. Ya, buat Syiah yang jahat lah ni tu. Nah, ada. Sebab tu, kalau Syiah lah ni tu, kalau nak kira ke, kalau bagi kajian ke, dah. Badan bagi kira atau bagi ulama yang zahir pendapatnya bukanlah daripada kalangan Islam. Nah, bukan daripada orang Islam. Nah, terutamanya boleh hadir Khalid Syiahnya ada situ. Nah, tu sebab kata Syiah hak dekat Yaman tu asal Syiah Zaidiyah. Bola ni jadi kuat Ansarullah. Nah, Ansarullah saat itu jadi kuat Abdul Malik Husi. Abdul Malik Husi saat itu kuat turun Iran. Nah, 100% sehingga khutbah-khutbah di atas mimbar Jumaat di tempat kawasan kuat Syiah dekat begitu. Pakai sumpah Siti Aisyah, sumpah kepada Umar, sumpah kepada Abu Bakar. Nah, jadi sumpah dengan Syiah hak di Iran, sumpah hak Syiah hak di Syria dan sumpah hak Syiah hak di Lebanon. Nah, ada beza. Nah, kerana mereka ni orang panggil kata orang yang pergi dengan hak tulah tu, nah, nak kata orang panggil kata tak boleh nak buat baik dengan mereka. Kerana Khomeini learning agapo dah panggil tu tok guru agapo ni bagi Iran sekarang ni tu
لا وبنيه المرجعي المرجع الشيعي لا وبنيه مجلس فتوى ataupun kalau kita culah dah nah hak Iran saat ni tu dia kata demo tak sah duk kira lah mana-mana pun nah demo duk perang mana-mana pun aku tak ada paduh demo duk nak perang saat ni hak aku naknya siapa aku nak perang dengan kuat anak cucu Muawiyah ya. Siapa anak cucu Muawiyah kuat sunnah ni nah dan aku nak cuma nak perang dengan kuat cucu Muawiyah ni dan kuat gapo kuat hak perang dengan gapo ni Umar bin Khattab dan kuat Abu Bakar. Nah, aku nak pun yang ada demo ni, demo padulah nak padu hok mana pun, Baitul Maqdis tak Baitul Maqdis pun aku tak ada lah aku nak hening ya. Aku nak bunuh demo ni Fabih. Nah, tu aku nak bunuh hok ni demo ni Fabih. Sepatu ada dah kena buat sign dulu dah ada demo ni. Nah. Aduh, saya pun nak berat ke timbuk demo ni. Nah, nak kecek-kecek aku ni, kecek aku ni selalu demo dengar ni kan. Lepas lagi enggak siapa surat ni. Rek dah rek. Ha mari pas gen. Dia mau berat sangat ni. Ha banyak kali dah kena. Ha tu nak ayat kata benda sekarang lah ni duk berlaku. Walaupun kita tengok Israel duk bedil legung duk bedil dengan Hizbullah. Tapi lek dia duk timbuk Gazah ni kuat lagi. Duk bunuh apa tak ada senjata di mana rakyat ni. Nah, dia ada perang dengan kuat habis ke bedil nung lah ni. Dari perang dengan demon ni, dia dah berdedek nung. Itu sebagai learning ni, pemberita semua tu bakal paling ingin boleh bantah ni. Lepas tu, dia nak tibuk sini kuat lah orang yang mati banyak lagi. Nah, lepas tu, pemberita tak nak paling kok ni, dia paling kok nung. Lepas tu, politik kok dia tu main tu. Nah, politik kok dia main, nak kacaukan Gazah tu habis. Nak kacaukan Gazah tu habis tu tu nak ayat terperbainan mereka dalam nak menyusuhkan ataupun nak we alih pandangnya ataupun fikir orang terhadap Gazah dia main dengan Lebanon dulu baru ni yang main dengan Iran tu buat apa yang main dengan Iran buat apa tak ada senjata Amerika we senjata Angkrik we senjata kerana nak pergi dengan Iran kalau ni tak ada senjata kalau we senjata pula nak pergi dengan Lebanon no. Padahal boleh senjata tak ada benda dengan Lebanon no. Moga kuah Hizbullah dok dia hotel ya. Nah, dok bedi pak orang tak ada ya. Nah, ada hak dok bedinya siapa ni? Nah, ada. Dok bedinya hak sungguh pun dok bedi ku sunnah di di Gazah ni nah. Itulah sikit sebanyak nah insyaallah taala kita sambung mengerpainya tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita boleh kenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang detail dan lai. Semoga kita tu timbul perasaan kasih saya kepada Nabi itu lebih daripada perasaan yang lain-lain lagi. Tanda kata kita kasih kepada dianya ialah kita tunai sunnah-sunnah Nabi yang mana dia ajar kita suruh buat lagu mana kita puasa nak buat kerana buat perbuatan itu amalan kita itu ialah amalan yang sah yang dan amalan yang diterima oleh Allah SWT dan tanda kata kita itu kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa syukran la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.